Ya, berlangsung meriah di berbagai negara nih, berbagai tradisi khas Idul Adha juga diterselenggara di tanah air nih. Dan salah satunya di Kota Budaya, Yogyakarta. Keraton Jogja kembali menggelar grebek gunungan dan tradisi ini merupakan ritual rutin yang terselenggara setiap perayaan Hari Besar Islam. Inilah tradisi yang semarakan Idul Adha di Kota Budaya, Gunungan. Terdiri dari berbagai penganan dan hasil bumi, berwujud kerucut menjulang tinggi. Warga Jogja maknai gunungan sebagai wujud syukur pada Yang Kuasa atas limpahan berkah dan karunia. Dan minggu siang, keraton mengirap atau mengarak 7 gunungan. Rutenya dari pelataran keraton menuju Masjid Gede Kauman. Tiba di lokasi, tiba pula saat yang dinanti, rebutan hasil bumi. Berdesakan dan berhimpitan tak jadi halangan karena mendapatkan bagian dari gunungan sama dengan meraih berkah dan selamatan. Bu, ya senang aja lihat. Biar apa sih, Bu? Ya, enggak biar apa-apa, cuman mungkin tradisi pas. Enggak, saya sih enggak, cuman tradisi ikut rebutan, seneng-seneng aja. Ya, pokoknya adat saya pakai. Tapi ya musyrik ya enggak apa-apa ya toh, adat kok. Selain Idul Adha, kirab gunungan juga rutin terselenggara setiap perayaan hari besar umat Islam lainnya. Seperti Maulid Nabi dan tentunya Hari Raya Idul Fitri. Slamet Lestioro melaporkan untuk NET. Jadi tadi itu tidak peduli harus berdesakan dan berhimpitan, pokoknya harus dapat. Iya, karena bagi warga ini panganan dan hasil bumi di gunungan sama dengan berkah, Pita. Betul. Dan kemeriahan rebutan akan kembali terulang saat tradisi gunungan kembali tergelar Maulud Nabi atau Idul Fitri nanti.